Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم. الحمد لله تسليمان karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah masih memberikan kepada kita banyak sekali karunia dan nikmat, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang masalah dunia dan tentang cinta dunia. Saya yakin semua kita cinta dunia. Ya Pak, apa cinta dunia? Iya, saya, antum, gak ada bedanya. Cinta dunia, cinta duit, cinta harta, ya kan? Karena kita cinta duit, ya kita cari duit. Karena kita cinta lawan jenis, ya kita nikah. Karena cinta itu sesuatu yang sifatnya darurat dalam kehidupan kita, urgent sekali. Sebab kalau kita nggak dikasih cinta harta, mungkin kita nggak mau cari duit. Tapi yang dimaksud di sini adalah tertipu dengan harta, tertipu dengan dunia. Makanya kan Islam itu tidak memerintahkan kita untuk menghilangkan cinta dunia, Pak. Dan itu sudah fitrah. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal bani wal qanatirin qantar. Dalam surat Al-Imran itu dihiaskan kepada manusia cinta syahwat berupa wanita, berupa anak-anak. Demikian pula harta yang melimpah ruah. Namun, ya, yang dilarang oleh syariat kita adalah tertipu dengan dunia. Kita menganggap seakan-akan dunia itu segala-galanya. Kita menganggap seakan-akan, ya, kita akan hidup di dunia 1000 tahun lagi sudah. Sehingga akhirnya kita tidak lagi memperhatikan halal haram. Kita tidak peduli ini halal apa haram. Ini sangat berbahaya ya Islam azakumullah wa iyyakum. Pembahasan kita adalah yang pertama tentang penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat daripada cinta dunia. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana tuntunan Islam dalam menghadapi dunia. Yang pertama, apa sih penyakit yang akan muncul ketika kita mencintai dunia? Banyak penyakit, Pak. Penyakit itu rata-rata sih penyakit hati biasanya. Dan penyakit hati itu akan berakibat penyakit badan. Ya. Yeah. Apa penyakit tersebut? Yang pertama, yang akan ditimbulkan oleh cinta dunia adalah yaitu rakus terhadap kedudukan, rakus terhadap harta dunia. Sehingga ketika kita mencari kedudukan, kita tidak peduli lagi dengan tuntunan-tuntunan syariat. Batasan-batasan syariat dilanggarnya. Cari duit, bodo amat, halal ke, haram ke, yang penting saya punya duit. Ini bahaya sekali, Pak. Makanya Nabi SAW dan Nabi Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berkata, Ma dibbani jami'ani ursila fi ghanamin. Tidaklah dua serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing bi afsadalah, lebih membahayakan, lebih berbahaya dari apa?
mimman harisal mal wa syaraf di din. Tidaklah dua serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing lebih membahayakan agama seseorang dari orang yang rakus terhadap apa? Terhadap harta dan kedudukan. Coba lihat Pak, terkadang kita lihat orang yang rakus terhadap kedudukan ya, tidak peduli caranya halal apa haram. Yang penting bagaimana caranya supaya dapat suara yang banyak. Apalagi kalau di negeri kita ini kan ya, kalau untuk dapat kedudukan itu harus punya dua Pak. Yang pertama punya duit, yang kedua punya apa? Suara. Untuk supaya dapat suara gimana caranya coba Pak? Iya, semua dirangkul, mau dukun kek, mau siapa kek. Akhirnya wala dan barok ini enggak jelas lagi. Masalah din belakangan nanti. Justru yang penting saya dapat kedudukan. Iya. Orang yang begitu rakus terhadap harta, dia tidak peduli halal haram. Maka Nabi SAW bersabda, saya ti'alan nasi zamanun la yubalin nasu fihi min aina akhadal mal am min halal am min haram. Akan datang suatu zaman nanti manusia sudah tidak peduli lagi dari mana dia ambil duit, dia ambil harta, apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Iya. Sehingga akhirnya apa ya akhir Islam azakumullah, halal haram itu bukan sesuatu yang mereka pedulikan sudah. Iya. Dari cara apapun yang penting dapat duit, apakah itu riba kek, apalagi zaman sekarang yang namanya riba luar biasa. Berapa banyak cara-cara akad ribawi di zaman sekarang. Dari cara jual beli, jual rumah melalui bank, leasing, di situ ada akad ribanya. Antum cicil mobil, kalau antum terlambat kena denda. Antum beli ya rumah dengan akad yang mengandung riba. Sehingga apa? Kita tanda tangan dan kita menyetujui akad riba tersebut. Kita tidak peduli, yang penting saya dapat rumah, bukan? Ini jadi masalah, Pak. Kita tidak peduli, yang penting saya punya mobil. Akadnya mau riba untuk ulangan. Pada kata Nabi SAW, apa? La'anallahu akila riba wa muqilahu ya wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Semoga Allah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan dengan riba, yang mencatatnya, yang menyaksikannya, semua sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi ya, kita sulit sekali. Berbeda kalau memang keadaannya darurat, mungkin ya sifatnya sangat darurat. Walaupun tentunya yang namanya darurat pun juga jangan dibuat-buat, Mas. Oh, darurat saya. Ternyata cuma dibuat-buat alasan aja. Ya. Makanya akhi azakallahu wa iyyakum. Dan ternyata untuk betul-betul halal di zaman sekarang tuh, Masya Allah, kalau kita gak sabar-sabarin iman, Pak. Ya. Bapak, untuk mendapatkan rumah dengan cepat, tapi dengan cara yang syariat, wah susah banget deh. Banyak bank-bank, bahkan bank-bank syariat aja, ketika diajakin, yuk kita sesuai syariat, tanpa denda, enggak mau. Namanya juga syariat doang. Tapi ternyata dalam prakteknya masih ya gitu aja lah. Ya. Allah musta'an wa'alaikum. Dan ini penyakit ya, yang menyebabkan banyaknya penyakit-penyakit yang apa namanya badan yang mengerikan. Karena orang yang suka makan harta yang haram itu akan menimbulkan daging yang haram. Dan biasanya pun akan menimbulkan penyakit-penyakit yang haram. Kalau sudah makanannya yang haram, akibatnya apa? Doanya enggak didengar sama Allah. Ya, disebutkan dalam hadis ya. Ya tahu Daud dan yang lainnya, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara rajul yutilu safar ashatha akbar yamuddu yadahi ila as-sama' ya rab ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram
fa'anna yustajabula. Nabi menyebutkan ya seorang laki-laki yang perjalanannya jauh, rambutnya berdebu dan kusut, dan dia mengedahkan tangannya ke langit sambil berkata, ya Rob, ya Rob, tapi makanannya haram, kata Rasulullah, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makan dari yang haram, bagaimana akan dapat dikabulkan doanya, kata Rasulullah SAW. Tubuhnya daging-daging yang haram akibat daripada makanan yang haram itu, Pak. Akibatnya menyebabkan hati pun menjadi kelam, gelap kulit, Pak. Iya. Makanya orang yang suka makan yang haram itu hatinya sudah tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Iya. Makanya Nabi telah mengabarkan itu juga dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslimnya. Kata Nabi, satu rajul fitan al-qulubi ka'ardil udin ika'ardil hasiri udan. Nanti di akhir zaman fitnah itu akan ditampakkan ke hati kita, ya, bagaikan menjalin tikar seutas demi seutas. Fa'ayyu qalbin usribaha, hati mana saja yang menerima fitnah itu, nukitan fi qalbi nuktatun sauda, akan diberikan goresan hitam di hati itu. Ya. Wa ayyu qalbin ankaraha, dan hati mana saja yang mengingkarinya, nukitan fi qalbi nuktatun bayda, akan diberikan goresan putih di hatinya itu. Ya. Mas, baru 5 menit kok ngantuk sih? Boleh ceramah 5 menit dan ngantuk? Jangan, Mas. Suasanya merdu ya, Mas ya. Belum sejam loh, berapa menit dari tadi ya. Udah ngantuk, ya Allah. Nanti besok-besok bawa kasur, bawa bantal aja, Mas, di luar enak, Mas. Sampai mana tadi, Pak? Oh iya. Jadi hati mana saja yang mengingkari fitnah itu, kata Rasulullah, akan diberikan goresan apa? Putih. Hatta yasira qalbain, kata Rasulullah, sehingga nanti hati itu menjadi dua hati. Yang pertama, qalbun aswad murbad kalquzi mujakhian, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa, yaitu hati, kata Rasulullah, yang hitam kelam bagaikan cangkir yang terbalik, sudah tak lagi mengenal yang ma'ruf, tidak lagi mengingkari yang mungkar, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Jadi kalau orang kalau sudah rakus dengan harta, tidak perlu halal dan haram, tidak perlu riba atau enggak, ya seperti itu jadinya, Pak. Tidak lagi bisa melihat yang hak, yang batil, yang halal, yang haram. Ya. Sementara orang yang mengingkari, Nabi mengatakan, wal akhar abyad, hati satu lagi hati putih bersih. La tadurru fitnatun ma damatis samawati wal ard, tidak terpengaruh oleh fitnah selama langit dan bumi masih ada. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita penting sekali. Jangan sampai kita ya menghalalkan segala cara untuk mencari uang, menghalalkan segala cara untuk mencari kedudukan. Tidak boleh, ya, Pak Islam, azakullah wa iyyakum. Fitnah. Kemudian penyakit yang kedua yang ditimbulkan oleh ya cinta dunia, yaitu hasad dan dengki. Hasad, tahu hasad, Pak? Hasad itu enggak suka melihat orang lain itu dikasih kenikmatan gitu, Pak. Iya. Yeah. Hasad itu kata para ulama, seseorang tidak suka melihat orang lain diberikan kenikmatan dan disertai keinginan supaya kenikmatan yang dimiliki itu hancur. Itu hasad. Ya. Seperti iblis
Iblis hasad kepada siapa? Nabi Adam. Bapak tahu tidak kenapa sih iblis sampai hasad kepada Nabi Adam? Tadinya sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, iblis itu diberikan oleh Allah kelebihan, Pak. Iblis itu diangkat melebihi para malaikat. Dia punya kemuliaan, ibadahnya pun juga lebih. Ya. Diberikan kekuasaan langit dunia. Tapi kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam, ternyata Allah lebihkan Nabi Adam dengan ilmu. Allah berfirman, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama. Kemudian Allah memperlihatkan kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, coba beritahukan kepadaku nama-nama ini semua. Jika kalian orang-orang yang benar. Maka para malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Maka tampak kepada para malaikat akan kelebihan Nabi Adam dari sisi ilmu. Maka Allah perintahkanlah para malaikat sujud kepada Adam. Apa yang terjadi? Fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis. Iblis enggak mau, hasad, Pak. Biasanya, Pak, kalau bapak di perusahaan enggak ada saingan. Bapak lagi Masya Allah ya. Bapak paling hebat di perusahaan, ada saingan, panas. Ya enggak, Pak? Pernah enggak ngerasain gitu, Pak? Bapak lagi bisnis nih di pasar, enggak ada saingan nih. Masya Allah. Ya laris, manis. Tahu-tahu datang saingan. Rasanya gimana, Pak? Rasanya panas. Panas hati kita, Pak. Panas hati kita. Tes. Nah, seperti inilah iblis kena. Makanya hati-hati ya. Antum-antum yang punya usaha, yang punya kedudukan, bahkan sekalipun ustaz, seringkali mudah terkena penyakit dengki. Sulit sekali, Pak. Manusia itu lepas dari penyakit dengki. Sulit. Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad ya, bahwa Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Yatlu'ul 'an rajulun min ahli jannah." Sekarang muncul seorang laki-laki dari penduduk surga. Ternyata muncul orang Ansor sambil menenteng sendalnya dalam keadaan ia habis berwudu. Keesokan harinya Rasulullah ini baterainya habis apa ya? Rasulullah SAW kembali berkata begitu, yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah, akan muncul sekarang seorang laki-laki dari penduduk surga. Ternyata yang muncul dia lagi. Keesokan harinya Rasulullah SAW bersabda lagi, yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah, akan muncul sekarang penduduk surga. Ternyata yang muncul dia lagi. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As merasa kagum. Wah, amalan apa orang ini ya? Saya pengen lihat amalannya dia. Akhirnya datanglah dia kepada sahabat tersebut dan berkata, hai fulan, boleh saya nginap di rumah Anda 3 hari aja? Iya, silakan. Rupanya Abdullah bin Amr bin Al-As ya, memperhatikan aja sholat. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Dalam riwayat yang lain disebutkan, ternyata dia nggak pernah. Nyebelin. Kenapa saya? Abis mati hidup gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Ternyata apa yang terjadi? Ini orang gak pernah sholat sunnah, Pak.
sholatnya cuma sholat apa? Dia hanya sholat wajib saja. Dia enggak pernah puasa sunnah juga. Allah bin Amr kecewa banget, Pak. Iya. Dia berharap mungkin dia punya ibadah hebat gitu. Ternyata sholat sunnah aja enggak. Cuma sholat wajib doang. Iya, puasa Ramadan cuma Ramadan doang, buat sunnahnya enggak. Bingung Allah bin Amr. Katanya Nabi dia untuk surga. Gimana nih? Akhirnya setelah 3 hari dia bilang, "Hai fulan, sebetulnya saya tinggal itu mau ingin melihat amalan kamu, hai fulan. Karena 3 kali saya mendengar Rasulullah mengatakan kau penduduk surga. Ternyata amalanmu enggak ada yang istimewa." Ya. Apa kata orang ini? Amalanku itu seperti yang kamu lihat. Tapi aku tidak pernah merasa dengki kepada siapapun. Oh, ini rupanya kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Karena memang untuk bersih dari dengki sulit. Jangankan ya antum, ustaz aja juga susah, Pak. Ya. Misalnya di satu tempat nih ada ustaz yang masya Allah ya dijempolin lah gitu kan. Kalau datang ustaz lain yang ingin, biasanya sih lumayan juga ada pasti gitu. Ya bisa jadi itu lumrah manusiawi. Contohnya aja di zaman dahulu ketika Imam Bukhari datang ke Nishapur, apa yang terjadi, Pak? Penuntut ilmu di kota Nishapur langsung mendatangi Imam Bukhari semuanya. Sampai majlis-majlis taklim yang lain kosong, Pak. Gara-gara kedatangan Imam Bukhari. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Rupanya lama-lama panas juga tuh. Ya. Ada kedengkian di hati seseorang ulama di Nishapur itu. Rupanya ada orang yang menyampaikan kepada ulama ini tentang jawaban Imam Bukhari yang seakan-akan difahami bahwa Imam Bukhari mengatakan lafzi bil Quran makhluk, lafadzku dengan Al-Quran itu makhluk. Oh, langsung takdir keluar. Hati-hati, ternyata Bukhari jami. Siapa di antara kalian yang masih duduk di majlisnya Bukhari tidak boleh duduk di majlis saya. Oh, rupanya Imam Muslim ada di situ, Pak. Langsung bangkit beliau pergi. Karena Imam Muslim tahu bahwa itu tuduhannya enggak benar. Iya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ulama ini kemudian yang bertahdir di seluruh penduduk kota. Akhirnya Imam Bukhari diusir dari kota Nishapur. Pulang ke Bukhara. Di Bukhara gubernurnya disuratin sama ulama ini. Ini Bukhari pemikirannya ngaco. Diusir lagi. Itu gara-gara hasad, Pak. Iya. Masya Allah. Tapi ternyata Imam Bukhari malah dimuliakan oleh Allah semulia-mulianya. Sampai detik ini semua orang tahu Imam Bukhari. Sementara yang bertahdirnya nggak ada yang kenal. Ya. Siapa tahu nggak ulamanya? Nggak perlu saya beritahu sama antum. Ya. Beliau ulama hadis juga. Ya. Dan ajibnya lagi, Imam Bukhari walaupun dituduh sesat sama beliau, tetap mengeluarkan hadisnya beliau dalam sahihnya. Ini adilnya Imam Bukhari. Walaupun beliau ditahdir sesat sama ulama itu, tetap beliau keluarkan. Tapi dikasih nama yang lain. Sampai-sampai para ulama bingung, siapa ini ya? Haddatsana Ibnu Faris. Para ulama bingung, Pak, siapa Ibnu Faris ini? Dicari sama buk, gak ketemu. Oh, jangan-jangan macul ini. Ternyata ketahuan, oh maksudnya Muhammad. Ya, ulama yang mentahdirnya itu. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Dengki itu karena memang ada perasaan tidak ingin disaingi.
Dengki itu akibat karena dia ingin yang paling super. Orang yang hatinya merasa ingin paling super, yang paling lebih, paling mudah terkena penyakit dengki. Paling mudah. Tapi kalau orang yang hatinya tidak menginginkan yang paling lebih, Allahu'alam, ilmu saya gak tahu berapa banyak yang sudah saya amalkan, percumalah saya banyak ilmu kalau saya gak ngamalin. Justru saya khawatir saya banyak ilmu ini malah tambah banyak adabnya sama Allah. Nah kalau kayak gini insya Allah gak bakalan kena hasad. Tapi kalau diingin yang dilihat orang yang paling alim, yang paling masya Allah, antum sebagai pedagang dilihat yang paling mantap atau kedudukan, ketika ada saingan pasti biasanya akan terkena penyakit dengki. Tandanya antum terkena penyakit dengki apa? Ketika mendengar orang itu hati antum panas. Panasnya aja udah lihat itu sudah tanda dengki sudah. Iya. Yang musibahnya lagi ketika kita mendengar kesalahan orang itu gembira. Bukan. Sering begitu, Pak. Ini bahayanya seperti itu. Dengki itu, Pak. Maka dari itulah ya Pak Islam, azakumullah wa iyyakum. Hati-hati dari penyakit dengki itu. Ya. Ada hadis iyyakum wal hasad, jauhi oleh kalian dengki. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul haqab. Karena dengki itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan apa? Kayu bakar. Tapi sayang hadis ini lemah, kesyakalan tidak sahih. Iya. Maka dengki itu penyakit iblis. Dengki itu menyebabkan hati kita tidak murni. Dengki menyebabkan kita tidak bisa mencintai seorang muslim karena Allah. Dengki mengakibatkan kita tidak mau mengambil ilmu dari orang yang kita dengki. Makanya orang Yahudi dengki kepada Rasulullah, sehingga orang Yahudi tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya ya akhal Islam, ya kalau ada di hati kita rasa dengki, segera obati. Apa obatnya? Kalau kita ada di hati kita rasa dengki, obatnya yang pertama, Pak, usahakan lisan kita mendoakan dia, ya Allah, ya maafkan dia, berkahi dia, ya Allah ampuni dosanya. Ya. Maksa, walaupun hati kita nggak mau gitu, ya doakan dia. Yang kedua, kirim hadiah ke dia, hadiah buku, asal jangan hadiah bom aja Pak. Ya hadiah buku yang bermanfaat, masya Allah. Yang ketiga, kirim salam buat dia. Upayakan semaksimal mungkin jangan sampai dengki itu terus bertengger di hati kita, Pak. Sebab kalau hadiah itu sudah apa, dengki itu sudah bertengger di hati kita dan terus menerus, bahaya, Pak. Ya. Allah musta'an alaihi diklan, ya Pak Islam, azakallahu ya. Ini penyakit yang keberapa? Yang kedua. Apa itu? Hasad dan dengki. Apa sih bedanya hasad sama dengki? Hasad itu bahasa Arab, dengki itu bahasa Indonesia. Iya kan? Iya. Yang ketiga, yaitu munculnya penyakit sombong dan ujub. Penyakit apa? Sombong dan ujub. Kalau orang tua yang tidur, saya sih masih longgar di jalan apa-apa. Mau juga orang tua kemampuannya lemah. Tapi kalau yang masih muda tidur kebangetan. Ya. Sombong. Apa bedanya sombong sama ujub? Hah? Apa bedanya sombong sama ujub? Sombong merasa lebih. Kalau ujub ingin dipuji, salah. Kalau ingin dipuji itu namanya riya, Pak. Iya. Kalau ujub
merasa dirinya lebih sombong, kata Rasulullah, batarul haqqi wa humtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia, itu sombong. Jadi ujub itu sama sombong itu 12-13 lah, tipis bedanya. Kalau ujub itu merasa dirinya hebat, lebih, ya. Ujub itu biasanya dengan apa? Dengan kelebihan. Ujub dengan kelebihan duit. Ujub dengan kelebihan harta, sama dia. Ujub dengan kelebihan ilmu. Ujub dengan kelebihan amal. Ya, ketika bapak tahajudnya rajin tiap hari, sedekahnya rajin, lalu bapak dia merasa, wah, saya udah jadi wali. Wah, ini ujub, Pak. Hati-hati. Ya. Kita merasa sudah banyak ilmu, ya, sudah hafal Quran, sudah hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, kayak besar, kayak kita ini merasa sekaliber ulama besar. Wah, hati-hati, Pak. Berarti ujub itu sudah ada di hati. Dan ujub itu, Pak, sumber kebinasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Salatsu minal muhlika. Ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta', kebakhilan yang ditaati. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Ya. Yang ketiga, ijamu kulli dhira'in bi ra'yih. Seseorang berbangga dengan ra'yunya. Ya. Ternyata Nabi mengatakan ujub itu membinasakan. Bapak tahu tidak? Sebab kaum muslimin kalah di perang Hunain di putaran pertama gara-gara ujub, Pak. Baca aja dalam surat At-Taubah itu, Pak. Allah mengatakan laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunain id a'jabatkum kafaratukum falam tughni 'ankum shay'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Sungguh kami telah menolong kalian di tempat yang banyak dan di perang Hunain. Ingatlah ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, sementara jumlah yang banyak tidak bermanfaat sama sekali buat kalian, kata Allah. Maka bumi yang luas itu terasa sempit untuk kalian, dan kalian pun lari punggang-panggang ke belakang gara-gara ujub dengan jumlah yang banyak. Kadang kita merasa dakwah kita udah berkembang, jumlah kita udah banyak, ujub. Itu justru membinasakan, Pak. Ya. Hati-hati ya, akhwat Islam, jazakumullah ya. Jangan Anda merasa ujub karena kita lebih senior ngajinya dari dia. Saya kan udah 10 tahun, dia baru 1 tahun. Nah, kecil dia itu. Wah, ini, Pak, ya. Kalau kita sudah merasa lebih ujub, kalau kita sudah menganggap remeh, sombong. Iya. Emang kalau sombong kenapa, Ustaz? Ngeri, Pak. Kata Rasulullah apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Ujub saja membatalkan amal. Kata Syekh Utsaimin, al-ujubu muhbitun lil a'mal. Ujub itu bisa membatalkan amal. Karena apa? Karena ia hakikatnya mengungkit kebaikannya kepada Allah. Kalau mengungkit kebaikan kepada orang saja membatalkan amal, apalagi mengungkit kebaikan kepada Allah. Ya. Yeah. Makanya dari itu ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Jangan kita sekali-kali merasa ujub dengan banyaknya amal, dengan banyaknya ilmu. Jangan sekali-kali kita merasa ujub karena
kita yang paling banyak ilmunya, kita yang dan begini dan begitu. Jangan. Iya. Karena ujung itu ya akhi, Allah membinasakan. Iya. Berapa banyak orang-orang yang banyak amalannya, masya Allah, tapi di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Allah Ta'ala Rasulullah bersabda apa? Ya inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ya, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga dan satu riwayat sittin asana 60 tahun lamanya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira', sehingga tidak ada jarak ia dengan surga kecuali sehasta saja. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab, ternyata ya takdir berkata lain. Fayamalu bi amali ahli nar, lalu ia mengamalkan amalan penduduk api neraka. Fayadkhuluha, lalu ia masuk ke dalam neraka. Coba Pak bayangkan Pak, kalau kita meninggal dalam keadaan kita punya rasa ujub, gimana coba Pak? Husnul khatimah apa suruh khatimah Pak? Kalau kita pas lagi somse, ya sombong sekali gitu kan. Ketika teringat kita melihat teman kita, alah sedekahnya dikit sekali. Ya, dia sama tuh cuma 1.000, saya 50.000 dong. Sombong tidak itu? Sombong. Terus meninggal. La ilaha illallah. Itu meninggalnya di atas kesombongan, Pak. Berarti su'ul khatimah tidak, Pak? Su'ul khatimah. Makanya ya, akhi, buat apa sih kita menyombongkan ilmu? Yang ngasih ilmu siapa? Buat apa kita menyombongkan harta? Yang ngasih harta siapa? Allah. Buat apa kita menyombongkan kedudukan dan yang lainnya? Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita bangga-banggakan kalau ternyata kita sebetulnya, kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal, kekuatan untuk menuntut ilmu, kita tidak akan bisa mendapatkannya ya akhi Islam, jazakallahu wa iyyakum. Makanya coba apa? Para ulama terdahulu itu enggak pernah ada yang merasa dirinya merasa lebih dengan keilmuannya, Pak. Sampai Syekh Albani itu ketika beliau dikatakan, "Ya Syekh antal allama, engkau orang yang sangat berilmu." Apa kata Syekh Albani? "Innama ana turid." Aku ini hanyalah penuntut ilmu kecil. Masya Allah. Ya. Nah ini penting, Pak. Makanya ujub sombong ini akibat daripada cinta dunia. Ujub dan sombong biasanya karena ingin diakui. Kan ingin dia apa? Ingin diakui oleh manusia bahwa dirinya punya kelebihan. Iya. Maka dari itu hati-hati, Pak. Ini masalah yang sangat terkadang kita tak terasa terkena penyakit apa? Ya, ujub, sombong. Ya, hati-hati banget, Pak. Ada akhwat merasa dirinya bercadar, pas ngelihat akhwat yang enggak bercadar, sinis. Ya. Ada akhwat memang merasa masya Allah udah jilbab ngelebar gitu ya. Pas ngelihat akhwat yang baru ngaji, yang jilbabnya baru, ya gitulah seadanya. Langsung diprototip, dari ini, dari ujung rambut sampai ke ujung ini, sampai yang diprototipnya bingung, salah apa saya? Ya seharusnya kalau kita melihat ada orang kayak gitu kan harusnya senyum, masya Allah nih orang, ternyata dia menginginkan hidayah, datang untuk menuntut ilmu dalam keadaan seperti itu, bukan diprototip. Yang melototin itu menunjukkan merasa dirinya lebih hebat, Pak. Lebih mantep gitu loh. Iya. Hati-hati. Makanya orang yang merasa dirinya lebih itu biasanya seringkali jatuh kepada sikap mengolok-olok orang lain. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum
memperoleh kaum yang lain. Boleh jadi yang diperoleh lebih baik daripada yang memperoleh. Kalau antum memperoleh seseorang, antum yakin antum lebih baik dari dia? Hah? Oh, yakin? Dari mana antum tahu? Karena si fulan amalannya dikit, sedekahnya dikit, saya banyak. Betul? La haula wa quwwata. Antum yakin kalau hatinya antum lebih bening dari dia? Mungkin amalannya dia sedikit, tapi iman yang ada di hatinya jauh lebih bening dari antum. Makanya kata seorang salafus saleh, ya, Muawiyah bin Qurra, Qurra bin Muawiyah, Maful Al Hasan Al Basri, maful tila ashabu Rasulullah SAW bikathratis shalah wala bikathratis shaum. Para sahabat itu diberikan kelebihan oleh Allah bukan dengan banyaknya sholat dan puasa, walakin bima waqara fi qulubihim, akan tetapi Allah lebihkan mereka karena kelebihan yang ada di dada-dada mereka, di hati-hati mereka. Mereka lebih takut kepada Allah, mereka lebih bening hatinya, mereka tak pernah merasa dengki kepada siapapun. Sementara kita amalnya seabrek-abrek, tapi kalau melihat orang meremehkan. Kita sedekahnya seabrek-abrek, tapi merasa lebih dari orang lain. Abadan. Makanya hati-hati yang namanya ujub sombong. Ya, siapapun, termasuk saya, termasuk kita semua, jangan tertipu dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Segera, obatnya apa? Obatnya adalah selalu melihat kekurangan diri kita. Bahwa kita banyak dosa, banyak kekurangan. Siapa orang yang bisa melihat kesalahan dirinya dan selalu sibuk memikirkan kesalahan dirinya, dia akan terlupakan untuk memikirkan kesalahan orang lain. Ketika dia ingat dosanya, ya Allah, saya banyak dosa, saya banyak kesalahan, banyak ini, ya. Terus kemudian kita melihat orang lain, mungkin dia dosanya lebih sedikit dari saya. Seorang ulama salaf terdahulu, Pak, yang bernama Bakar bin Abdullah Al-Muzani, ya, berkata begini, apabila aku melihat orang yang lebih tua dariku, aku bergumam di hatiku, dia lebih baik dari saya karena dia lebih banyak amalannya dari saya, karena dia lebih tua kan amalnya, berarti amalnya lebih banyak. Kalau aku melihat yang lebih muda dariku, aku bergumam, aku lebih banyak dosanya dari dia, karena aku lebih tua dari dia, lebih banyak dosanya, dia mungkin lebih baik dari saya. Masya Allah, berarti ini orang diberikan taufik oleh Allah. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata apa? Az-zahid, orang yang zuhud itu siapa? Man idza kharaja min baitihi wa ra'a ahadan dhanna annahu khairum min. Orang yang zuhud itu adalah orang yang apabila keluar rumahnya dan melihat seseorang muslim, dia merasa ini orang lebih baik dari saya. Ini orang zuhud, kata Al-Hasan Al-Basri. Ini obatnya, Pak. Obatnya itu selalu memikirkan kesalahan dan dosa. Makanya di antara petuah Nabi kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, di saat terjadi manusia itu banyak yang rusak, Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Rasulullah, "Kaifa bika ya Abdullah? Kaifa bika ya Abdullah? Idza kunta fi husalatin minan nas." Bagaimana sikap kamu, ya Abdullah, kalau kamu tinggal di tengah-tengah manusia yang telah rusak? Kata Abdullah bin Amr, "Fama datat muruni ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepadaku, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ilzam baita." Banyak-banyak tinggal di rumah. Wa alaika bi khassati nafsi, banyak-banyak kamu lebih memikirkan dosa kamu.
Wada angko amral awam. Jangan pikirkan urusan orang lain. Ya. Artinya kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika mensyarah hadis ini, artinya fokuskan kamu memikirkan dosa-dosa dan kesalahan kamu. Jangan kamu fokuskan memikirkan dosa orang lain dan kesalahan orang lain. Karena demikian, Pak, kalau antum sibuk mikirin kesalahan orang, pertama antum akan terkena penyakit ujub. Yang kedua, naik lagi ke sombong. Yang ketiga, antum akan memperolok dia. Kenapa? Karena kita selalu melihat kesalahan orang. Akhirnya apa? Kita dilupakan oleh Allah untuk mengingat kesalahan diri kita sendiri. Bahaya, bahaya, Pak. Ini penyakit yang keberapa itu? Hah? Yang ketiga, toyib. Penyakit yang keempat, kikir bin bakhil alias medit bin koret. Sama kemana ini, Pak? Sama aja ya. Kikir, bakhil, medit, koret. Kalau dalam bahasa Arab itu, Pak, kikir itu bakhil. Bakhil, di atas bakhil itu ada namanya syahih. Syahih itu sangat bakhil. Ya, kata para ulama, bedanya bakhil dan syahih, bakhil itu koret sama orang, tapi sama diri sendiri gak koret. Syahih itu koret sama orang, bahkan sama diri sendiri koret. Ini syahih namanya, ya. Ada orang duitnya miliaran, mau beli HP yang 500 ribu mikir-mikir, ya. Duitnya miliaran, tapi buat diri sendiri koret. Ini namanya apa? Syahih. Ini bakhil banget gitu. Iya. Kalau bakhil, enggak, dia sama orang koret. Bakhil, kikir sama orang. Tapi sama diri sendiri, enggak. Nah, bedanya bakhil sama syahih. Dua-duanya tercela dalam Islam. Terutama yang paling atas itu syuh. Ini lebih tercela lagi kalau Islam azakumullah wa ya. Makanya Nabi mengatakan iyyakum wasyuh fa inna syuh ya ahlaka man kana qablakum. Jauhi oleh kalian sifat syuh, itu syahih tadi, syiddatul bukhl, bakhil yang sangat, karena syuh itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian dan menyebabkan mereka saling menumpahkan darah. Ya. Yeah. Maka bakhil, Pak, tercela dalam Islam. Islam menganjurkan kita untuk punya sifat apa? Dermawan, jud, dan karam. Kita berusaha untuk memperhatikan orang lemah, orang susah, yang baru punya duit. Coba, ya, berikan kepada mereka yang terbaik. Bantu mereka dan yang lainnya. Bahkan, Pak, kedermawanan pun bertingkat-tingkat. Ada orang, ya, berinfak di saat punya duit doang. Ketika ada kelebihan harta, dia mau berinfak. Ya. Ada orang ketika dia susah tetap berinfak. Ada lagi, ini yang paling tinggi nih. Ketika dia susah, dia butuh, dia tetap mementingkan orang lain daripada dirinya. Nah, ini yang paling tinggi derajatnya, Pak, yang disebut dengan ithar. Dan ithar itu, Pak, pahalanya luar biasa. Disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Mundhir, ya, Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitab Sahih dan Targhib dan Targhib wa Tarhib, dan disahihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah, bahwa ya, di zaman dahulu ada seorang laki-laki yang dia itu ahli ibadah dan suka beribadah 60 tahun lamanya, Pak. 60 tahun lamanya dia beribadah. Rupanya
datang pelacur ke tempat ibadahnya, gak tahan tergoda, akhirnya berzina 6 hari namanya. Setelah 60 tahun apa? Ya, beribadah, berzina 6 hari. Akhirnya dia taubat, sadar dia. Pergilah dia. Dia tinggalkan rumah ibadahnya karena malu. Pergi dia. Kemudian apa yang terjadi? Dia kelaparan. Kemudian dia pun singgah di sebuah masjid dalam keadaan yang lapar gitu, Pak. Lalu kemudian ada orang bawa roti nasi, ini roti buatan. Pas dia memakan roti itu, dia melihat ada dua orang lain di masjid, ada yang kelaparan juga. Akhirnya dia berpikir, pasti dua orang ini kelaparan kayak saya. Dipotong rotinya di dua, dikasih satu, kasih satu. Dia gak makan. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, Allah kagum kepada orang ini. Kata malaikat Allah kepada malaikat, hai malaikat, timbang amalan dia 60 tahun dengan 6 hari zina. Ditimbang, ternyata lebih berat 6 hari zina. 6 hari zina ngalahin 60 tahun. Lalu Allah berfirman lagi, timbang. Timbang 6 hari zina dengan 2 potong roti. Ditimbang, ternyata lebih berat 2 potong roti. Ternyata 2 potong roti itu mengalahkan amalan 60 tahun. Kedermawan yang luar biasa ini, Pak. Justru di saat dia susah, dia butuh, lapar juga, dia dahulukan yang lain. Wah, kayaknya kita susah nih kayak gini nih. Iya. Kalau kita berinfak biasanya kan ketika kita apa? Punya kelebihan. Iya. Mak, di tabungan ada berapa? Alhamdulillah banyak, Pak. Ya, ada 1M. Ya udah keluarin aja duit berapa? 10 juta. Gampang. 10 juta itu gampang. Soalnya kenapa? Ya, di tabungan masih ada 900 juta apa? 900 ya, 99 ya, 90 ya. 50 juta ya. Iya, gitu. Gampang. Tapi kalau bapak punya duit di kantong 200 ribu, duit cuma 200 ribu, gak punya yang lain, kira-kira mau beli 100 ribu mikir gak, Pak? Oh, mikir 20 kali, Pak. Makanya Nabi SAW bersabda dalam riwayat Tabrani, apa? Dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Satu dirham bisa mengalahkan 100 ribu dirham yang diinfakkan. Kata para sahabat, fakaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana itu bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bisa. Ada orang yang hartanya melimpah ruah, lalu ia keluarkan 100 ribu dirham, gampang. Sementara yang satu lagi dia punya harta hanya 2 dirham, lalu ia keluarkan 1 dirham, maka yang 1 dirham ini lebih bernilai di mata Allah dari 100 ribu dirham. Kenapa? Karena yang antum kalau punya harta cuma 2 dirham, mikir-mikirlah. Disitulah perjuangan, Pak, ya. Perjuangan untuk melawan kekikiran. Perjuangan melawan apa? Rasa bakhil di hati. Yang Allah nilai itu perjuangannya, Pak. Disitulah pahalanya lebih besar. Ya. Maka kalau kita bisa bersedekah dalam keadaan seperti itu, mantap sudah, luar biasa, Pak, benar. Karena sedekah itu, Pak, kata Rasulullah, Pak, as-shadaqatu burhan. Sedekah adalah burhan. Apa itu burhan? Bukti akan keimanan seorang hamba. Kenapa sedekah disebut burhan? Bukti. Karena manusia itu cinta duit. Saya, Bapak, cinta duit. Tapi ketika kita mau bersedekah, mensedekahkan apa yang kita cintai, itu tanda akan keimanan kita kepada kehidupan akhirat. Apalagi di zaman sahabat, coba. Alhamdulillah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Allah turunkan sebuah ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan dari apa yang kamu cintai. Sesungguhnya ya Rasulullah, harta yang paling saya cintai itu Buraiha yang ada di depan masjid itu, taman. Ya. Maka saya ingin menginfakannya di jalan Allah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bakhil. Bagus banget. Dzaka malun rabih, itu harta yang menguntungkan. Ya, aku berpendapat, kata Rasulullah, bagikan buat karib kerabatmu. Masya Allah. Ibnu Umar berkata, beliau semakin cinta kepada harta, ya, kepada sesuatu harta, malah beliau infakan. Masya Allah. Kita gitu gak ya, Pak? Kita semakin cinta kepada sebuah harta, kita infakin. Misalnya bapak punya mobil, bapak cinta banget sama mobil ini. Semakin cinta malah diinfakin. Kayaknya susah ya, Pak? Padahal sebetulnya, Pak ya, kalau kita pikir-pikir secara logika, kita yang waras sedikit lah ya. Harta yang kita tidak infakkan itu kan bakal diwariskan menjadi milik ahli waris kita. Sedangkan harta yang kita infakkan itu yang akan menjadi harta kita kekal sampai ke surga. Makanya salafus saleh dahulu pernah ada yang Masya Allah Pak ya, infaknya banyak gitu. Ketika ditanya, kok kamu infaknya luar biasa sih? Apa kamu gak cinta duit, gak cinta harta? Kata dia, justru saya cinta harta. Loh kok bisa? Karena saya ingin harta ini jadi milik sampai surga. Saya ingin harta ini jadi milik saya sampai surga. Masya Allah. Ini Pak, hakikatnya Pak. Ya. Nah, cinta dunia ini yang menghalangi kita punya jiwa dermawan. Cinta dunia yang berlebihan ini yang menghalangi kita untuk bersedekah dan berinfak. Ya. Maka dari itu ya akhi a'azakallahu wa iyyakum, ini penyakit yang kronis. Ya. Yaitu seseorang punya penyakit kikir dan bakhil alias mati. Ya. Yang keberapa? Yang keberapa? Yang kelima. Penyakit cinta dunia, akibat daripada cinta dunia ini penyakitnya apa lagi? Malas ibadah. Akibatnya apa? Kalau ia mau ibadah, kalau dipuji sama orang, nah jadinya ria aja Pak. Ya. Orang yang cinta dunia, yang dia pikirannya dunia saja Pak, dia mau ibadah kalau ada keuntungan dunia. Kalau nggak ada keuntungan dunia, aduh nanti dulu deh. Ya. Makanya Bapak sekalian, terkadang kita ini ketika mendengar keuntungan dunia semangat, tapi ketika mendengar keuntungan akhirat kurang. Ya, dipanggil di masjid. Hayya 'alal farah. Mari kepada keberuntungan, masih tidur aja. As-shalatu khairum minan naum. Tidur aja, gampang tidur, sholat gampang itu. Habis azan diumumin, saudara-saudara, siapa yang sholat subuh berjamaah pagi hari ini akan ada pembagian uang per orang 1 juta. Itu apa suka ini? Masya Allah. Rupanya lebih termotivasi itu Pak. Dari berapa panggilan hanya ala sholat, hanya ala pala. Iya. Itu kenapa Pak? Karena lemahnya kita kepada cinta akhirat. Jadi kita lebih termotivasi dengan apa? Dunia daripada termotivasi dengan pahala. Orang yang beriman itu, yang beriman kepada kehidupan akhirat, lebih semangat ketika mendengar pahala daripada dunia. Ketika mendengar Masya Allah pahalanya besar sekali, wah semangat dia.
Ya. Itu orang yang beriman, orang yang faham tentang hakikat kehidupan dunia. Walaupun terkadang ya kita memotivasi dengan dunia dulu, boleh-boleh aja sih. Ya. Sebagaimana ada orang Arab Badui berkata, dahulu aku masuk Islam karena duit. Kemudian setelah dia masuk Islam, kuat keimanannya, dia pun memandang harta itu lemah, hina. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa yakum. Nah ini Bapak sekalian, malas ibadah, Pak, itu akibat daripada cinta dunia. Malas ibadah itu, Pak, biasanya faktornya apa, Pak? Pertama, orang yang malas ibadah itu diantaranya karena faktor kenyang terus. Apa itu? Kenyang terus. Biasanya orang kalau kenyang terus, badannya berat. Kalau badannya berat, syahwatnya kuat. Syahwatnya kuat, ibadahnya lemah. Benar itu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata apa? Ma ahdathat hadhil umma ba'da wafati nabiyha syarran minasy syabab fa innar rajul idza syabi'a thaqula badanu wa qawiyat syahwatuhu wa dha'afat ibadatuhu. Tidaklah umat ini mengada-ngada sesuatu yang lebih buruk dari kenyang terus setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang, kata Rasul, kata Aisyah, kalau dia kenyang terus, badannya berat, syahwatnya kuat, ibadahnya lemah. Ibadahnya lemah, Pak. Coba deh, Pak. Antum kalau puasa Ramadan, pas buka puasa, blok. Itu semua makanan di meja makan habis, Pak. Kenyang. Iya. Kalau udah kenyang gimana coba? Itu. Salat tarawih? Berat. Imam baca qul huwallahu ahad, imam lemah amat ya. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa? Sakit. Perutnya udah kenyang, Pak. Kenyang. Makanya kata Ibnu Qudamah, siapa yang kenyang di awal malamnya, dia akan terluput dari ibadah dan kebaikan dari malam itu. Iya. Iya. Makanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita cara supaya makan itu benar. Gimana, kata Rasulullah? Ma malaa adamiyun, tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada apa? Perutnya. Bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makan saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Tapi kalau dia harus makan juga, sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Ini mah enggak. Ya, buat makannya aja udah. Mau minum udah enggak muat ini. Ya. Kemarin diceritain sama Ustaz Firdaus itu katanya, ya. Saking kenyangnya makan ikan, ya, mau minum aja udah enggak muat lagi, ya. Enggak boleh seperti itu dalam ya. Enggak bagus maksudnya, Pak. Terkadang di antara kita itu ada yang beralasan gini, ya sekali-kali lah punya. Antum sekali-kalinya berapa kali? Kenyangnya sehari dua kali, sekali-kali kenyang. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Nah ini, Pak. Ya. Makanya, ini yang pertama nih. Karena antum doyan makan. Doyan kenyang, dan terkadang, maaf-maaf ya, kita itu dididik sama orang tua kita dari kecil suruh kenyang terus. Ayo nak, makan sampai kenyang nak. Ayo, makan lagi, tambah lagi, ya kan? Akhirnya sampai gede pun makan, ya gitu terus. Ya, yeah. Nah ini Pak. Yang kedua, yang membuat kita malas ibadah apa, Pak? Ya. Yeah. Yang membuat kita malas ibadah, akibat maksiat-maksiat yang kita lakukan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ma'asi tud'iful qalb, maksiat itu melemahkan hati. Hati itu jadi lemah dengan banyak maksiat. Ya.
Antum pak, kalau matanya suka jalan-jalan sama perempuan tuh ya, dia melihat perempuan cantik, cantik, masya Allah, dia melihat cantik, melihat dilihatin, itu akibatnya apa pak? Ya, ngapalin Quran susah tuh pak, jadinya pak, bener. Terus pemahaman kita jadi tumpul pak, mikirannya ngeres terus, enggak. Itulah akibat daripada mata kita nggak ada apa, nggak ditahan. Akibatnya karena sudah asyik dengan melihat sesuatu, buat baca Quran tuh susah, berat. Orang yang asyik dengan nyanyi, baca Quran susah. Orang yang asyik dengan maksiat, untuk taat sulit. Maka ini ya, akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini yang membuat kita ini malas ibadah. Dan itu semua akibat daripada cinta dunia yang berlebih. Gimana kalau kita istirahat dulu 10 menit aja? Baik, kita harus istirahat dulu ya 10 menit. Nanti 10:30 kita lanjut lagi. Nah.